Pertama adalah Sam. Sam ini dilahirkan di Nahrain. Kemudian dia lebih memilih tinggal di Yaman setelah Allah Subhanahu wa taala hancurkan sehancur-hancurnya sehingga tidak ada yang tersisa dari manusia kecuali dihancurkan, kecuali manusia yang berada di dalam kapal Nuh. Jadi, setelah ada taufan, maka Sam pun kemudian lebih senang tinggal di Yaman. Disitulah dia mengasah sebuah kota, kemudian membuat benteng dengan 7 pintu. Tapi sayang, pintu-pintu itu sudah roboh sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Ferry Channel, rahimakumullah. Pembahasan pada hari ini, kita akan mengisahkan 3 putra Nuh alaihi salatu wassalam, yaitu Sam, Ham, dan juga Yafit. Adapun Kanaan, dia tidak termasuk pada orang yang mengasas alam semesta, karena dia mati dalam keadaan kafir. Bagaimana kisahnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad nadana Nuhun fala ni'mal mujibun." Dan sungguh Nuh telah berdoa kepada kami, maka sungguh kamilah sebaik-baik yang memperkenankan doanya. Kami telah menyelamatkan Nuh dan pengikutnya dari bencana yang sangat besar, dan kami jadikan anak cucunya orang-orang yang melanjutkan keturunannya. Dan kami abadikan untuk Nuh pujian di kalangan orang-orang yang akan datang kemudian. Keselamatan yang kami limpahkan atas Nuh di seluruh alam. Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sungguh dia Nuh termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Kemudian kami tenggelamkan yang lainnya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alna dzurriyyatahu humul baqin." Dan kami jadikan anak cucu Nuh alaihi salatu wassalam orang-orang akan melanjutkan keturunannya Nuh. Al-Imam Al-Qotadah rahimahullahu ta'ala ketika memberikan catatan kepada ayat ini, ketika Allah mengatakan waja'alna zurriyatahu humul baqin, yang dimaksud adalah yang akan meneruskan keturunan manusia itu. Pertama Sam putra Nuh, yang kedua Ham putra Nuh, dan yang ketiga Yafit putra Nuh. Kemudian juga Said Ibnul Musaid beliau mengatakan waladun Nuh alaihi salam salasatun, Sam, Waham, wa Yafit. Bahwa putra Nuh itu ada 3, Sam, Ham, dan Yafit atau Yafit. Kemudian wa walada kullu wahidin min hazihi salasatun. Dan setiap putra-putra Nuh ini melahirkan 3 putra yang lainnya. Fa waladu Sam al-Arabu wal Faris wa Rum. Adapun putra Sam nanti akan menjadi bangsa Arab, bangsa Persia, dan bangsa Romawi. Wa waladu Yafit at-Turku wa Sokolibatu wa Yajud wa Majud. Adapun dari Yafit akan lahir bangsa Turk, bangsa Mongol, kemudian bangsa Sokolibah, dan juga Yajud dan Majud. Itu dari keturunan Yafit. Wa waladu Hamin al-Kipti wa Sudan wa Barbar. Adapun yang lahir dari Ham al-Kiptu, bangsa Kipti, bangsanya Fir'aun, Mesir. Kemudian orang-orang Sudan dan juga orang-orang Barbar. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Toib, kita akan kembangkan pembahasan ini, yang mana ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nuh alaihi salatu wasalam usia yang cukup panjang untuk berdakwah, akan tetapi kaumnya tetap saja mereka menyembah berhala, yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, la tazurunna waddan wala suwa'an wala yahusa wa ya'uka wa nasra. Wad, Suwa, Yahus, Ya'uk, dan Nasr. Sehingga akhirnya kemudian Nuh alaihi salatu wasalam mulai terdesak oleh kaumnya, diancam, ditekan, bahkan akan dilakukan pembunuhan. Makanya Nuh alaihi salatu wasalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan, "Ya Rob, tolonglah diriku karena kaumku sudah akan mengalahkan diriku." Maka Allah Subhanahu wa taala firmankan, fafatahna alaihi abwabus sama wa fajarnal ardo uyunan faltaqul ma ala amrin qad qudir. Maka Allah Subhanahu wa taala kirim air dari langit. Air itu tumpah dari langit dan Allah muncratkan air dari muka bumi. Jadi setiap yang dari muka bumi itu keluar air. Kemudian Allah kirimkan taufan.
maka terjadilah banjir bandang yang sangat besar ketika itu. Nuh alaihi salatu wasalam sebelum azab ini datang sudah mempersiapkan kapal yang sangat besar. Ada yang mengatakan kapal itu ditanam oleh Nuh dari biji. 100 tahun menanam, 100 tahun menyerut, kemudian 100 tahun berikutnya membuat kapal. Maka ketika Allah subhanahu wa ta'ala izinkan azab Allah subhanahu wa ta'ala kepada kaumnya Nuh, maka Nuh memasukkan orang-orang yang beriman dari putra-putranya, Sam, Ham dan juga Yafit, kecuali satu putranya, namanya Yam. Atau orang-orang Israiliyat menyebutnya adalah Kan'an. Kan'an ini sebenarnya sudah dibujuk, sudah diajak oleh Nuh alaihi salatu wasalam untuk naik ke kapalnya Nuh. Tetapi Kan'an ini mengikuti pengaruh ibundanya, istrinya Nabi Nuh. Yang mana istrinya Nabi Nuh ini menjadi percontohan bagi wanita-wanita kafir di dunia. Duraballahu masalan lillazina kafaru imra'atan Nuhin wa imra'atan Lut. Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir, istri Nuh dan istri Lut. Kan'an ini terpengaruh oleh ibundanya, sehingga dia tidak masuk ke agama Nabi Nuh alaihissalatu wassalam dan masuk kepada agama para penyembah berhala. Ya, sebagai seorang bapak, tentu Nuh tidak mau anaknya tenggelam bersama orang-orang yang diazab. Makanya ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qolar kabu fiha bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Dan dia berkata, naiklah kamu semua ke dalam kapal dengan menyebut nama Allah pada waktu berlayar dan kelak pada waktu berlabuh. Sesungguhnya Tuhanku maha pengampun lagi maha penyayang. Wahiya tajri bihim fi maujin kaljibal, dan kapal itu berlayar membawa mereka ke dalam gelombang laksana gunung-gunung. Wanada Nuhun ibnahu. Nuh ini sempat memanggil anaknya. Dia memanggil anaknya, wa kana fi ma'zili, dan ketika itu anaknya berada di tempat yang jauh, terpencil. Nuh mengatakan, ya bunayyarkam ma'ana wa la takum minal kafirin. Wahai putraku, wahai anakku, naiklah ke kapal. Jangan engkau seperti orang-orang kafir. Naiklah, nak. Tapi apa jawaban anaknya? Qala, sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Tidak, aku tidak akan naik. Aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat menghindarkan aku dari bahtera ini. Maka Nuh mengingatkan anaknya. Qala la aksimal yawma min amrillahi illa marrohim. Wahai anakku, tidak ada yang melindungi dari siksa Allah pada hari ini selain Allah yang maha penyayang. Maka Allah katakan, wahala bainahumal mauju fakana minal mughraqin. Dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya. Maka dia, anak Nuh itu, termasuk orang-orang yang ditenggelamkan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala firmankan, wa kila ya ardub la'i ma'aki wassama akli'i wa ghido ma'u wa kudiyal amru wastawat alal judi wa kila bu'dalil qawmin zalimin. Wahai bumi, telanlah airmu. Wahai langit, hujan, berhentilah. Kemudian ketika hujan berhenti dan air pun surut dan perintah pun diselesaikan dan kapal pun berlabuh di atas gunung Judi, dan dikatakan binasalah orang-orang yang zolim. Ketika itu Nuh merasa sedih. Bagaimanapun Kan'an itu anaknya. Makanya dia berdoa lagi kepada Allah. Wa nada Nuhu rabbahu faqala rabbi inna bani min ahli wa inna wa'dakal haq wa anta ahkamul hakimin. Ya Rob, sesungguhnya anakku termasuk keluargaku. Kenapa kau tenggelamkan dia? Dan janjimu maha benar. Engkau adalah hakim yang paling adil. Tapi lihat jawaban Allah Azza wa Jal, ya Nuh, innahu laisa min ahlik. Wahai Nuh, sesungguhnya dia bukan termasuk keluargamu. Innahu amalun ghairu soleh, karena perbuatannya sungguh tidak baik. Fala tas'alni ma laisa laka bihi ilmun, inni a'idzuka an takunu minal jahilin. Sebab itu, jangan kau memohon kepadaku sesuatu yang tidak engkau ketahui hakikatnya. Aku menasihatimu agar engkau tidak termasuk orang-orang yang bodoh. Maka Nuh mengatakan, ya Rob, sesungguhnya aku berlindung kepadamu untuk berlindung kepadamu sesuatu yang aku tidak ketahui hakikatnya. Kalau engkau tidak mengampuniku dan tidak menaruh belas kasihan kepadaku, niscaya aku termasuk orang-orang yang rugi. Maka Allah subhanahu wa ta'ala katakan, kila ya Nuh, ihbiti bisalamin minna
wa barakatin alaika wa ala umamin mimman ma'aka wa umamun sanumatti'uhum summa yamassuhum mina azabun alim. Wahai Nuh, turunlah dengan selamat, sejahtera dan penuh keberkahan dari kami bagimu dan bagi semua umat mukmin yang bersamamu. Dan ada umat-umat yang kelak kami berikan kesenangan, kemudian mereka akan ditimpa azab yang sangat pedih. Tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaika wa ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadza fasbir innal aqibata lil muttaqin. Itulah sebagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad. Tidak pernah engkau mengetahuinya dan tidak pula kaummu sebelum ini. Maka bersabarlah, sungguh kemudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Taib, di sini Nuh alaihissalatu wassalam berdialog dengan Yam atau Kan'an, salah satu putranya Nuh yang kafir, yang mati tenggelam. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan Kan'an ini memang tidak termasuk orang-orang yang ada di perahu tersebut. Berarti Kan'an terkeluar dari putra-putra Nuh yang mengasas alam semesta ini. Berarti yang akan kita kisahkan adalah tiga putra Nuh alaihi salatu wassalam. Karena tidak banyak orang-orang di perahu Nuh alaihi salatu wassalam itu. Ada mengatakan tiga putra Nuh dan juga istri serta anak-anaknya. Ada juga mengatakan bahwa pengikutnya Nuh alaihi salatu wassalam yang berada di kapal yang ikut di situ paling banyak adalah 80 orang. Karena dalam riwayat setiap 20 tahun sekali baru Nabi Nuh alaihi salatu wassalam dapat satu pengikut. Jadi tidak banyak orang-orang yang ada di atas kapal itu. Juga binatang-binatang sepasang-sepasang yang naik ke kapal Nuh. Sehingga dari situlah cikal bakal para binatang yang ada di alam semesta dan cikal bakal manusia yang ada di alam semesta ini dari tiga putra Nuh alaihi salatu wassalam, yaitu Sam, Ham dan Yafit. Kemudian siapa Sam, siapa Ham dan siapa Yafit? Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Pertama adalah Sam. Sam ini dilahirkan di Nahrain. Kemudian dia lebih memilih tinggal di Yaman setelah Allah subhanahu wa ta'ala hancurkan sehancur-hancurnya sehingga tidak ada yang tersisa dari manusia kecuali dihancurkan, kecuali manusia yang berada di dalam kapal Nuh. Jadi setelah ada taufan, maka Sam pun kemudian lebih senang tinggal di Yaman. Disitulah dia mengasas sebuah kota, kemudian membuat benteng dengan 7 pintu. Tapi sayang, pintu-pintu itu sudah roboh sekarang. Gerbang-gerbang itu sudah roboh kecuali tersisa satu, namanya adalah Babul Yaman. Makanya Anda yang pernah ke Yaman kemudian hidup di Son'ah, tentu Anda kenal apa itu Babul Yaman. Di situ pasar dan di situ sudah hancur semuanya, hanya tinggal satu gerbang namanya Babul Yaman. Lah Sam inilah yang kemudian mengasas Sam yang pertama yang kemudian sekarang disebut dengan Son'ah. Sam itu tinggal di situ dan peninggalan Sam itu ya Babul Yaman itu. Lah dari Sam ini teman-teman, Allah Subhanahu wa taala memberikan keturunan kepada Sam ini. Yang kemudian dari keturunan Sam ini ada yang mengatakan 3 orang. Dan ada dalam referensi Taurat mengatakan 5 orang. Pertama adalah Lawut, kemudian yang kedua Iram, kemudian ketiga Arfasyad, kemudian keempat Ilam, dan kelima Asyuh. Adapun Lawut dari keturunan Sam, Lawut ibn Sam ibn Nuh ini lahirlah orang-orang Persia. Kemudian juga orang-orang Jurjan dan juga Amalik, termasuk juga Al-Jababiroh yang disebut dengan Al-Kan'aniyun. Ada juga kemudian dari putranya Iram. Iram kemudian melahirkan bangsa Samud. Iram melahirkan bangsa Ad, Ad ibn Iram. Termasuk juga setelahnya orang-orang Samud, kemudian Judais. Intinya bahwa mereka adalah orang-orang Arab. Kemudian juga dari Arfasyad lahirlah Kainan. Ma'ruf Kainan ini diantara anak-anaknya Syalik. Kemudian dari Syalik ini lahir Ghobir. Dari Ghobir lahir Falik. Dari Falik lahirlah suku Arab yang disebut dengan Kahtan. Dan anak-anak Kahtan mereka Arab semuanya, bahkan dari keturunannya Azar. Kemudian dari Azar lahirlah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ada juga di sana keturunan Ilen dan Asyur. Intinya bahwa Sam ini melahirkan bangsa Arab, melahirkan bangsa Persia dan melahirkan bangsa Rum. Maksudnya adalah Romawi yang pertama. Kemudian juga putranya Nuh yang kedua adalah Ham. Ada yang mengatakan Ham ini memiliki banyak putra juga. Di antara putra Ham ini namanya adalah Kuis, kemudian Mirashim, kemudian Kut, kemudian Kan'an. Lah dari Ham ini lahirlah orang-orang yang berkulit hitam kebanyakan, tapi tidak semuanya. Karena Ham ini setelah adanya taufan, dia memilih tinggal di Afrika.
Makanya kemudian dari keturunan Sudan, kemudian Mesir, Libya, termasuk juga Namrud, Babil, raja yang sangat zolim, Namrud itu keturunan Ham. Termasuk juga kalau dilebarkan seperti Amazigi, Hawariun, Georgia, kemudian juga orang-orang yang tinggal di Syam, Suriah, Urdun, Palestina, dan begitu seterusnya. Itu kebanyakan adalah keturunan Ham. Adapun Yafit atau Yafits, Allah takdirkan Yafits ini banyak anaknya. Ada yang mengatakan di antara anak-anaknya itu Jamik, kemudian Mau'i, kemudian Maurik, kemudian Bawwan, kemudian Faubah, kemudian Masis, kemudian Tirois. Ada yang mengatakan dari Jamik ini lahir raja-raja Persia, kemudian dari Tirois ini lahir bangsa Mongol, orang-orang Asia, kemudian dari Mau'i ini lahir Ya'juj dan Ma'juj, dari Masis ini lahir bangsa Asban, termasuk juga dari Bawwan lahirlah Durjan. Dan banyak sekali keturunan Yafits ini menyebar di mana-mana, dan jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan keturunan Ham dan Sam. Ya, kita lihat saja kabilahnya Ya'juj dan Ma'juj. Jumlahnya, kata Nabi SAW, satu di antara kita ini 999 dari mereka. Artinya, keturunan Yafits ini menyebar di mana-mana, dari barat, timur, utara, selatan, ada di mana-mana. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Berbeda dengan yang lainnya seperti Ham dan Sam, termasuk juga Eropa, makanya disebut Yafits itu bapaknya orang Eropa, karena juga banyak turunannya di barat. Bahkan dikatakan juga bapaknya orang Asia, karena kebanyakan keturunan Yafits ini kata Nabi SAW disifatkan dengan bulat, sipit, diarahkan ke Asia juga. Intinya bahwa dari sini kata para ulama sejarah, dari keturunan Nuh alaihissalam, Sam, Ham dan juga Yafits menyebar manusia dari ujung selatan ke ujung utara, dari ujung barat sampai ke ujung timur. Intinya, satu dunia nasabnya pasti akan terkena tiga putra Nuh ini. Kalau tidak Sam, Ham. Kalau tidak Ham, Yafits. Karena tiga orang inilah yang mengasas dunia. Tidak ada satupun manusia yang tidak masuk pada nasabnya tiga putra Nuh alaihissalam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dari sini kita mengetahui tentang sejarah asal muasal sejarah manusia. Bahwa asal muasal manusia pertama dari turunan Adam yang disebut bapak manusia yang pertama. Dan turunan yang kedua, Nuh. Dari turunan Nuh dari tiga putranya Sam, Ham dan Yafit yang disebut dengan bapaknya manusia kedua. Karena setelah Taufan tidak ada manusia yang hidup kecuali yang ada di perahu Nuh alaihi salatu wasalam. Satu bumi tenggelam ketika itu. Dan setelah kemudian diselamatkan di Bukit Judi, wallahu alam, di mana Bukit Judi? Ada yang mengatakan di Irak. Kemudian Nuh alaihissalatu wasalam ketika meninggal dari tiga putranya ini menyebar, di mana Sam lebih memilih tinggal di Yaman, kemudian lahirlah bangsa Arab. Kemudian Ham memilih tinggal di Afrika, kemudian lahirlah bangsa Afrika. Kemudian Yafit atau Yafits lebih memilih di barat sehingga dibilang bapak Eropa, yang kemudian keturunannya berkembang sampai ke Asia. Dan sampai memenuhi dunia sampai hari ini. Maka jelaslah bahwa kita adalah turunan Nuh dan Nuh turunan Adam alaihi salatu wassalam. Dan ini juga sekaligus membantah teori Darwin yang mengatakan bahwa asal manusia itu dari kera. Na'udzubillah. Biarlah itu Darwin, dia turunan kera. Kita bukan mengikuti teori Darwin, tetapi kita mengikuti Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wassalam. Bahwa kita adalah anak keturunan Nuh dan Nuh adalah keturunan Adam alaihissalam. Wallahu a'lam bissawab. Semoga kisah ini bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.